Alhamdulillah program Mari Gagas di Oxford telah selesai pada hari ini. Kami daripada program berharap sangat para peserta dapat manfaat daripada program kami dan kami memohon maaf atas salah dan silap dalam program ini. Sekian, terima kasih. Kami sudah berkahwin selama 3 bulan plus. Bulan berapa hari ya? Kita orang pasangan berkahwin ni, baik kita orang join program ni something yang sangat best sebab dia banyak apa untuk orang-orang yang mungkin so, especially baru kahwin baru nak mengenal seorang yang opposite gender kan. Banyak sebenarnya sedar yang sebenarnya terlalu banyak perbezaan antara kita orang. Dua manusia berbeza tapi disatukan bersama kan. Satu pasangan suami isteri. Which is actually the miracle lah. Macam mana dua orang yang tak yang sangat berbeza boleh bersatu as one. So far, how do you find the program beneficial untuk beneficial, untuk kahwin? Sebenarnya, a lot of the knowledge or opinion are quite widespread. Macam we read juga lah before we got married, which is the classic men from Mars, women are from Venus, and the other one is why women can't drive. No, why women cannot read maps. Men don't listen. And women cannot read maps. So macam basically they outline the scientific reasons behind perbezaan lah kenapa lelaki macam ni, kenapa perempuan macam ni. Tapi yang bestnya Pak Utih ni dia punya cara punya bayan kot pada saya sangat santai, sangat lawak dan sangat senang faham lah. So rather than maybe those yang tak pernah buat research before, dia orang datang sini mungkin lebih dapat expose lah to this information. Pesanan untuk kawan-kawan yang baru akan melangsungkan perkahwinan mungkin? Sila buat banyak persediaan sebanyak mungkin walaupun you can never have enough, tapi you have to put in the effort lah supaya ada hasil. Okay, terima kasih. I second that. Okay, terima kasih. Alhamdulillah lah kehadiran kami ke program ini sangat beneficial lah dan sangat menarik. Especially kita lah sebagai seorang para da'i, para doa'at, para pendakwah. Di mana apabila kita menafkahkan diri kita di dalam dakwah ini, pastinya banyaklah kan halangan, dugaan, ujian. Especially bagi mereka yang telah berkeluarga. Di situ adanya komitmen bekerja, anak-anak, isteri. Dan tambah lagi dengan komitmen kita sebagai para pendakwah kan, nak bertemu dengan manusia. Dan situ perlunya kesefahaman kan, kefahaman dalam kita saling kenal mengenali, perbezaan, persamaan. Dan di situ datangnya, akan lahirnya kan perasaan saling berlapang dada kan. Kerana di situ salah seorang pada kita antara suami dan isteri perlu berkorban kan. Jadi bagaimana Maligai Kasih ni menceritakan sedikit persiapan untuk keluarga antum sebagai keluarga dakwah? So insyaAllah sebab dia menceritakan tentang perbezaan bagaimana lelaki dan perempuan dari segi naturalnya, dari segi hormonnya, dari segi perasaannya, dia lagi senanglah tu kita orang lebih senang berkomunikasi, senang nak memahami dan senanglah tu kita terbuka dah kot insyaAllah. Dan dengan ini bolehlah mengurangkan konflik dalam rumah tangga dan boleh lagi menguntijkan lagi dah keluarga kami insyaAllah untuk bergerak dalam dakwah dan dalam masyarakat tu. Dan insyaAllah mungkin menjadi satu contoh juga lah pada keluarga untuk masyarakat dakwah insyaAllah. Kami dapat tahu program Maligai Kasih daripada Pak Uti ni, isteri saya diberikan iklan oleh kenalan kami di London lah. Dan kami sebelum tak pernah pergi bengkel pun ceramah tentang kekeluargaan sebelum ni. So kami terfikir why don't give bagi jalan ya, bagi peluang. First impression boleh masuk dalam bengkel ni memang sangat seronok, macam banyak perkara penting tiba-tiba dalam rumah suami isteri tu. Yang paling remeh pun kita mungkin hari tak terfikir tak terpandang, tapi memang betul lah perkara tu. Dan benda-benda tu yang sebenarnya yang memainkan peranan dalam institusi sebuah keluarga yang bahagia. Lah, kerasa program macam ni sepatutnya sebab sijil perkahwinan tu, sebelum nak masuk dalam perkahwinan, benda-benda ni dah
kita patut didedahkan tau daripada kita belajar benda yang macam terlalu fakta. Yang ni very easy, senang terima. Dan aku rasa program macam ni patut diadakan. Dan untuk anak-anak muda yang bakal masuk ke alam perkahwinan, it's a very good because kami dah kahwin tahun ni masuk 11 tahun ni, insyaAllah. MasyaAllah, okay. Pun rasa macam, wow, banyaknya tak tahu. So, it's very good, very valuable program. Disyorkan untuk datang? Wah, memang disyorkan sangat-sangat. Okay. Dan datanglah beramai-ramai. Sama-sama kita tuntut ilmu ni. Untuk apa yang kita buat masjid kita ni, rumah Opah ni, kahwin kita ni. Untuk dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih.